Sejak musim kemarau, warga Tanjab Barat terkhusus di Kota Kuala Tunggal kesulitan mendapatkan air bersih sebab sebagian sumur bor warga kering. Bahkan air milik Perumda pun tidak mengalir sejak satu bulan terakhir. Pembagian air bersih yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dilakukan pada Rabu sore, yang dilakukan di beberapa titik yang ada di Kota Kuala Tunggal. Sejak musim kemarau ini, warga di Kota Kuala Tunggal kesulitan akan air, terutama pelanggan air Perumda yang hampir satu bulan air tidak mengalir. Selain itu, sumur bor milik warga pun turut kering. Menanggapi atas kesulitan warga terhadap air bersih, pemerintah kabupaten membagikan air bersih secara gratis. Ini seperti terlihat di RT 16 Kelurahan Tunggal Harapan, satu unit mobil damkar distandbykan di satu lokasi tersebut guna mengisi air di rumah warga. Salah satu warga di RT 16 Kelurahan Tunggal Harapan, Ahmad, mengatakan, ia rela antri dan mengeluarkan drum dan ember guna menampung air bersih yang dibagikan secara gratis oleh pemerintah kabupaten sebab sejak musim kemarau air Perumda tak kunjung mengalir dan warga sekitar RT 16 kesulitan akan air bersih. Dan jika pun ada, ia harus membeli air di tempat lain atau air sumur bor. Ia berharap pemberian air secara gratis ini dapat terlaksana dan dijadwalkan. Karena air ini sekarang ini agak sulit. Karena musim kemarau, saya terima kasih kepada Pak Bupati, staf-stafnya, Pak Damkarnya, semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Ini maksudnya ini baru hari ini dilaksanakan ya? Baru hari ini ya? Baru hari ya, ini ya? Belum pernah lewat, baru hari ini. Mungkin kita agak kesulitan air sudah berapa minggu? Apa ya, sampai sebulan? Hampir sebulan. Sebulan ya? Ya. Kita gunakan PDAM atau seperti apa? Itu agak ledeng. Ledeng lah ya, itu udah ngalir ya. Ya, sumur bor juga tidak pakai? Ya. Pakai sumur bor? Ini numpang punya orang. Numpang punya orang ya? Ya. Itu pun terkadang terbatas juga ya sumur bor? Terbatas, payah. Alhamdulillah ini ya, Pak Bupati bisa membantu. Alangkah terima kasih masyarakat lingkungan sini semuanya. Hal senada juga dikatakan Yeni, meski pembagian air secara gratis ini sangat membantu bagi warga. Namun ia berharap juga ada pembagian air hujan secara gratis. Sebab sejak musim kemarau, tampungan air hujan warga menipis dan kosong di dalam tempat penampungan tetmon air. Mayoritas warga Kuala Tunggal menggunakan air hujan untuk kebutuhan memasak serta air minum. Terbantu, kami banyak berterima kasih sudah memberikan air bersih, ya kan? Cuman untuk kelanjutannya kami minta air minum, air hujan, karena air hujan juga kering, hujan ya kering kami. Kalau air macam ini kan kami sudah ada selang, jadi ada menyelang air. Tapi kan yang nama dikasih kan berterima kasih banyaklah kami. Berarti kami sangat terbantu juga lah, ada yang terbantu lah. Cuman kami minta air hujan untuk minum, air bersih. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Tanjab Barat, Iswardi, mengatakan, selain memadamkan api, tupoksi damkar cukup banyak, yakni salah satunya turut membantu mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah warga yang membutuhkan. Pada Rabu sore, 5.000 liter air bersih dibagikan di RT 16 Kelurahan Tunggal Harapan. Bahkan beberapa personel damkar turun langsung membantu membagikan air bersih tersebut. Yang mana air bersih sendiri didapatkan dari pihak Perumda Tirta Pengabuan dan damkar hanya membantu penyaluran air bersih. Dan ini telah sesuai arahan dan instruksi dari Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat. Jadi begini, ini kan program dari Bapak Bupati. Kita selaku OPD mendukung pelaksanaan tugas Bupati. Jadi ini perintah Bupati membagi-bagikan air bersih kepada masyarakat karena kondisi sekarang dalam bersih. Musim kemarau banyak yang kekeringan, air ledeng pun mulai seret jalannya mungkin, maka Bupati mempunyai program untuk menangani kekurangan air bersih itu dengan membagi air bersih kepada masyarakat. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.